Emosinya memang kita agak resah sikitlah, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi kita mesti teruskan kehidupan kita. Jadi seperti yang kita tahu, wabak penyakit COVID-19 telah melanda negara kita. Jadi dia telah memberi kesanlah kepada industri penerbangan, di mana ekonomi industri penerbangan ini telah merudum. Jadi menjejaskan pendapatan juruterbang-juruterbang dan anak-anak kapal. Demi kelangsungan hidup, kita mesti mencari pendapatan sampingan ataupun punca rezeki. Jadi kita lihat inilah peluangnya untuk membuat bisnes demi mencari punca rezeki. Secara dasarnya sebenarnya saya berlatar belakangkan pendidikan pengurusan perniagaan, dan malah kakak saya pula mempelajari dalam bidang fashion. Jadi kami pernah merancang untuk mewujudkan syarikat sendiri pada masa hadapan. Kita melihat bahawa dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kita hidup dalam norma yang baru. Kami melihat bahawa ini merupakan salah satu peluang di mana untuk kita mewujudkan satu perniagaan fashion, tetapi nak mulakan dengan produk apa. Jadi produk yang menjadi keperluan pada masa ini adalah emas. Pada masa ini memang ramai orang perlukan mask. Hari-hari kita kena pakai mask. Jadi itulah inspirasi, di mana kalau kita nak pergi kerja, kita kena ada membawa pas kerja sendiri dan digantung sebagai lanyard. Tapi dalam masa norma baru ini, kita nak keluar pun kita kena bawa sesuatu juga, kena bawa mask. Jadi masa inilah kita rancang untuk membuat sebagai lanyard konsep mask ini. Kami membuat perniagaan ini secara part-time sebenarnya. Pada awal-awal memang susah sebab kita menggunakan semuanya secara manual. Jadi melalui manfaat yang kita dapat melalui sistem di Shopee ini, kerja kita pun mudah, dan pada 2 bulan kita menjalankan, Oktober dan November, kita dapat keuntungan yang tinggi dan mencecah hampir 30,000 hasil jualan di Shopee. Kami rasa kempen beli barangan buatan Malaysia ni amat bagus, kerana dia meyakinkan kepada pembeli atau pengguna untuk membeli barangan buatan Malaysia ataupun buatan lokal. Kebanyakan produk memang setanding dengan luar negara. Jadi apa kata kita mula dengan lokal dahulu, dengan tempatan. Kita support pengusaha-pengusaha tempatan, dan pada masa yang sama kita dapat menjana ekonomi negara. Jadi di Shopee juga ada voucher-voucher beli barangan buatan Malaysia. Jadi itu menggalakkan lagi pembeli untuk membeli barangan tempatan. Jadi Iron ingin menimbulkan harapan yang besar untuk semua rakyat Malaysia sebenarnya. Sentiasalah memakai pelitup muka, menjaga keselamatan. Itulah unsur yang Iron nak terapkan, bahawa kita sentiasa kena menjaga keselamatan bersama. Walaupun dengan keadaan yang terjejas, terkesan, kita masih lagi ada banyak lagi peluang dan alternatif lain untuk kita tumpu dan fokuskan. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Kita selalu dengar, kita jaga kita, kita sentiasa kena memperingati antara satu sama lain untuk pakai mask. Jadi itulah nilai yang kita nak terapkan sebenarnya. Nilai sayangkan orang dengan pakai mask, Iron, dalam Mandarinnya lebih dikenali sebagai lover. Nama saya Khair. Nama saya Imran. Kami dari Iron.